kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refri. Oke, berapa? 3,2 dolar per orang per hari. Oke, itu kalau pakai apa standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon, Indramayu, saya rasakan tuh. Betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respon beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Ini jolim nih yang melaporkan. Persen orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. Bayangin 50% kekayaan negara? Iya, kekayaan. Jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu 50% kekayaan negara Indonesia? Total kekayaan sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini, 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Oke. Ya itu ada data itu ya. Iya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3 ya. Iya, iya, iya. Itu nah karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun enggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refri. Okay. Kalau menurut BPS tahun 2023, data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja, atau sekitar 26,5 juta orang, Refri. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat, rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580 ribu per orang per bulan. Kalau Refri dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi lima kebutuhan dasar, Refli, itu pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan, saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwala lah, di seluruh Indonesia, saya tanya kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang nggak cukup, Pak Rohmin, gitu. Katakanlah cukup berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah, berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan hanya 280.000, which is tidak cukup gitu. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refri. Oke, berapa? 3,2 dolar per orang per hari. Oke, itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon, Indramayu, saya rasakan tuh. Betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Iya. Tadi, kalau BPS berapa dolar? Hanya 1,25 dolar. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Jadi jauh memang. Iya, iya, iya. Jadi ini menurut saya
berdosa besar nih, teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Iya, exactly iya. Itu. Iya, ini iya. Jolim ini yang melaporkan pun. Hanya carmuka ya, carmuka, cari muka. Emang Presiden nggak paham? Ya, harusnya paham. Sorry, 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja, kan dulu pernah set PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh, Refri, September 2017. Bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengan ngaling-ngaling kan? Itu true story itu. September 2017, right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya, Bapak Profesor Pratikno. Mensesnya. Pratikno itu siapa? Manchester. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya. Karena waktu kami berdua datang di Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih anu, masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang, Pak Presiden, Prof. Rohmin, sahabat saya, waktu saya rektor, minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM, dan saya jemput sendiri di airport, benar tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyakan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rohmin, saya tuh aneh ya, sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya suaranya jangan dikecilin Prof. sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menai sahabat tuh, bahwa Presiden lebih tahu. Mungkin cuman menurut hemat hijau saya, mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik, kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu, antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi apa namanya Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden, kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya, minimal $96 Refli. Iya kan? Kan per bulan. Per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah, jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. Iya, 1,5 juta. Nah, karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah, lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah, Refli. Coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah, jadi bahwa Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah, Refli ini benar-benar cum laude. 7,5 juta. Nah, lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Bayangin 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kita sepakat, kalau itu sepakat bahwa Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill, petani sawah itu berapa gitu. Nah, menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar, Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi, tulisan yang saya kirim ke Refli itu, saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, iya kan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit, Refli, tetapi dia modern. Nah pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemanakan? Itulah transformasi sektor ekonomi, sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan, Refli. Nah jadi harusnya, saya bilang waktu itu bahwa Presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya. Tapi
pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900 Republik. Okay. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah tap. Menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Oke. Okay. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng bukan iseng-iseng, kok iseng-iseng. Jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapatnya dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh, Refli.